Atap pikir, atap yang paling hebat. Ayo, balas. Padahal Memes yang paling pintar. Udah. Ya Allah, saya gak bisa. Nyerah. Bukan orang TV, gak bisa cepet. Sasu juga gak mau kalah dong lo. Tapi gak apa-apa. Malaika juga tahu kamu juaranya kok. Yang tahu gue menang siapa ya? Malaika aja ya? Malaika, jabut nyawa kan? Coy. Kita masuk ke babran, babak penentuan kejuaraan. Tapi gue yakin gue bakal menang di sini karena gue tipikal orang yang baperan. Wah, gue baperan. Gue gak peduli lagi. Nah, itu gue baper tuh barusan tuh. Keren kan langsung ada toh. Iya, ada case-nya. Oh, iya, terima kasih. Oke, ini adalah babak rebutan. Nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Neot, coba kamu. Hah? Iya, siapa yang tahu jawabannya langsung pencet tombolnya. Siapa cepat, dia menang. Cerita legenda masyarakat Bandung yang menjadi asal-usul tempat wisata Tangkuban Perahu adalah kisah dari... Iya, Atap. Lu jangan asal mencet-mencet, kagak tahu. Si kisah sang legenda Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ya, betul. Hei. Satu. Mau ceritain ceritanya? Gak usah. Coba, gimana? Gak usah lah ya. Nama. Penyanyi legendaris yang disebut dengan legenda pop Minang. Ah, baru mau jawab King Roma Irama. Bukan. Pop Minang. Coba deh. Ya. Bob Tutupoli. Salah dong. Siapa ya? Pencet Mes kalau mau jawab. Susah banget, Pak. Nyerah? Ampun. Nyerah. Iya, nyerah. Jawabannya adalah Eli Kasim. Pertanyaan selanjutnya masih 1-0 ya. Iya. Kapankah hari olahraga nasional? A. 7 September, B. 9 September, atau C. 11 November? B. 9 November, yang tengah yang paling aman. Itu September tadi. Tadi apa? Lo aja salah lo. Ya udah B, 9. 9 apa? 9. 9 apa bulannya? Tadi bilang ganda lah. Nye. 9 September. Ya betul! Kuryang lah kau. November. Enggak. Tadi dia bilang November. Berikut ini adalah sebuah bunga yang amat sangat terkenal. Apakah nama bunga ini? Belum, kita lihat dulu. Iya ini. Raffles Arnoldi, itu doang. Raffles Arnoldi. Raffles Arnoldi. Yakin? Iya. Siapakah penemunya? Charles Puth. Bukan. Arnoldi. Enggak ada udah. Raffles Arnoldi. Betul. Baperan. Ini ada satu lagi nih mau kita kasih lihat. Belum keluar dari pencet. Ini bunga bangkai. Jadi mereka tuh sering tertukar. Betul. Yang tadi tuh Raffles Arnoldi, ini bunga bangkai. Satu family, beda suku dan rupa. Iya. Cuma sama-sama baunya menyengat gitu. Dulu ada di biologi SD. 2-1. Yang kelima, hewan yang menjadi bagian dari cerita rakyat legenda Danau Toba adalah. Hewan yang bagian dari cerita rakyat legenda Danau Toba. Hewan air ini, hewan air. Hewan air. Apa nih? Hewan air? Iya. Oh. Hewan air? Iya. Tahu dong ada hewan yang bisa ada di air. Hewan air. Air tawar, air asin, Pak. Air tawar. Kan enggak. Danau. Oh, patah yang akibatnya. Cumi enggak mungkin ya. Cumi. Allah wafat. Ada Danau Toba, ada cuminya. Maksudnya ikan emas. Kan ada cumi lepas, Pak. Apa? Ikan emas. Betul. Ikan emas. Cuma enggak dikasih tahu, wallahi. Wallahi. Enggak, ini ada timnya ada dua loh, Pak. Enggak. Wallahi enggak dikasih tahu. Itu aku udah nebak dari awal. Oke. Wah, pertanyaan ini berikutnya. Sengit. Sebuah kapal laut yang karam dan kisahnya dijadikan sebuah novel dan juga film adalah Van der Wijk. Betul. 3-2. Iya, keren banget itu. Mantap. Oh iya, kita menandakan bareng biasanya ya. Betul. Kecil. Pertanyaan selanjutnya ya. Siapakah atlet bulu tangkis yang pertama kali pertama kali mendapatkan medali emas di ajang Olimpiade? Pertama kali ada dua. Nanti gue latihan sama dia nih. Siapa? Ini dia. Tempat temennya dia. Poli. Salah. Bukan. Yang pertama kali. Oh yang pertama. Ya. Ada filmnya pokoknya kemarin yang nyanyi soundtracknya Teh Ocha. Mm-hmm.
Yeah. Ocha panas atau Ocha dingin? Depannya S. Depannya S. Iya, depannya S. Sugiarto. Susan atau Susi gitu namanya. Susan. Mau jadi kalau gede mau jadi apa? Bukan. Susan, Susan, Susan. Kalau gede mau jadi apa? Susi apa? Gak tahu, soalnya aku cuma tahu kayak filmnya doang, tapi gak nonton. Susi Pujiastuti? Ya soundtracknya, tahu aja pokoknya nyanyi. Susi dan? Susanti. Susanti. Siapa? Siapa? Belum. Susanti. Kamu Susi, kamu Susanti. Yang mana yang benar? Ayo, pilih. Susanti. Susi atau Susanti, yang mana yang benar? Ayo. Hah? Bukan sih. Dasar ini anak-anak Gen Z ini. Astagfirullahaladzim. Susan Sopian. Susi apa Susanti, ayo. Apa dua-duanya? Enggak tahu saya. Enggak, gua bukan itu sih sebenarnya, cuma gua ngikutin aja tadi. Jadi Susanti. Susanti deh gua. Kamu? Susi. Susi. Iya, oke. Bukan dua-duanya, Pak. Nama cowok ini. Cowok. Iya. Depannya A. A siapa? Tadi Kakak bilang A. Iya, A siapa? Enggak tahu. Ama Sofyan. Yang benar adalah Susi, Susanti dan Alan Budi Kusuma. Oh, itu double. Ya, ganda. Ada. Enggak, jadi ini empat orang, ada Susi, ada Susanti, ada Alan sama Budi. Pak, berarti ini kan Susi Susanti benar nih bareng nih. Hmm. Ya kan? Ya. Seperempat-seperempat. Nah, setengah-setengah deh. Setengah-setengah. Oke. Berikutnya, tarian khas daerah Aceh yang menjadi pembuka pada siapa dulu? Aku. Enggak ada. Mas duluan. Bareng. Bareng. Di udah jawab enggak boleh kayak gitu. Mencetak bareng. Enggak, aku duluan. Ya udah, kita lebih dalam. Saman, orangnya siapa? Wallahi, gue duluan. Astaga. Gue duluan, wallahi. Tadi gue pet, gue baru ganti pet. Ganti pertanyaan. Replay adegan. Bareng. Gak bisa. Wallahi. Silakan. Tarian khas daerah Aceh yang menjadi pembuka. Tarian Saman. Saman. Betul. Itu rame-rame ratusan orang. Tarian Rato Jalur. Bukan. Yes. Bukannya yang mereka gini-gini ratusan orang itu. Itu kayak ya. Saman, beda. Mirip. Ratu Jaru, yes. Karena semua penarinya itu wanita. Lah, oh iya. Kalau Saman cowok. Kalau Saman ada cowoknya. Oh, baru tahu. Pak, gak boleh gitu dong, Pak. Kalau mencet barengan, dia jawab duluan kata-katanya curang dong. Tepat aja, salah juga. Lu kan pilih dulu. Tapi kan nah, ini, salah. Gitu. Ini belum dipilih, Saman langsung ke dia. Nih, ngeselin nih. Gue baperan, gue. Hah? Gemini, Bapak Rang ya, Gemini. Kagak ada hadiahnya juga. Udah biasa tadi aja. Tadi kan 20 juta. Kagak ada. 3 bulan setelah syuting. Gak ada. Iya betul. Oke, terakhir. Perang yang terjadi di Bandung juga dikenal sebagai peristiwa. Coba gua. Lautan api. Yang ditanya apanya sih? Dikenal sebagai peristiwa apa? Lautan api. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Jadi namanya apa? Prabu Siliwangi. Bandung Lautan Api. Maung Belang. Maung Bodas. Iya. Ya betul. Bandung Kenan Lautan aku. Api. Tetap menang. Cakep. Oke, dan pemenangnya untuk hari ini adalah jing. Pakai tangan enggak? Berarti yang paling tahu tentang Nusantara adalah Memes Prameswari. Terima kasih. Dan kita akan memberikan sebuah hadiah karena kamu tahu banget tentang Nusantara. Ini dia, Cinta Indonesia. Wih, Ini apa ya? Ini apa, Kak? Udah aja gak tahu. Itu ceritanya trofi. Dari semua pengetahuan yang hari ini kita belajar tentang Nusantara, yang paling nempel di otak kalian yang mana? Sang Kuryang. Itu mah lo udah tahu dari sebelumnya. Nah, karena gue nyontek tadi, gue udah baca dulu. Sampai ceritanya gue apa? Kalau aku Soto Padang. Kalau kamu Soto Padang, tadi pertama kali makan Soto Padang. Serius? Iya. Makanya tadi aku gak bisa nebak. Lain kali aku yang ngajak kamu deh. Oh. Gue yang paling suka ya tadi minuman gue dong. Ngebir, bir peletong. Wah, gue gak nanya lagi. Oke. Baiklah, terima kasih Memes dan Ata. Sudah mau datang ke sini. Semoga bermanfaat obrolannya. Amin. Buat yang nonton juga bermanfaat informasinya. Amin. Ya. Masih banyak lagi obrolan informatif lainnya untuk kamu dimanapun kamu berada. Saksikan selalu program ini tiap Sabtu dan Minggu hanya di See Today. Ngonten, ngobrol tentang Nusantara. Yeay.